Dengan semangat gotong royong, berani, Bekasi berantas pandemi. Kecamatan Tarumajaya bersama seluruh jajarannya, Muspika Desa Segara Jaya dan Desa Samudra Jaya, bersama pasukan Oren dari UPTD Wilayah 1 Tarumajaya kembali membudayakan Jumat Bersih, Jumsih, bersihkan sampah, sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sudah tidak bisa melalui sosialisasi lagi. Saat ini masyarakat benar-benar harus disadarkan melalui perilaku dan budaya seperti jumsih sampah secara bersama-sama. Di setiap titik lokasi pembuangan sampah liar dipasang pagar dan spanduk himbauan. Dilarang buang sampah. Pembersihan sampah liar dilakukan di sepanjang ruas jalan Desa Samudra Jaya dan Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jumat 27 Agustus 2021. Penting kebersihan, itu yang paling penting. Kalau masyarakat tidak memahami arti penting kebersihan, sesuai dengan kalimat Inna Allah ayyuhul tawabin wa ayyuhul tatahirin, saya yakin ini tidak akan terjadi tumpukan-tumpukan sampah yang terjalan. Di dalam Islam bukan hanya baru sekarang dikembangkan 15 abad ke belakang tentang kebersihan itu sudah tersirat di dalam Al-Quran. Kalau notabene kita masyarakat mayoritas muslimin, mestinya hendaknya kita mengacu kepada dasar yang tadi saya sebutkan. Bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membersihkan diri. Diri itu bersihkan dari mulai bersih itu bukan hanya sebagai diri, jiwa, raga, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Itu yang disebut dengan penjabaran daripada kalimat mutatahir. Kita juga sebelumnya tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah orang-orang perumahan, karena kita tidak melihat langsung orang tersebut jalan dari perumahannya membuang ke sini, karena terjadi di malam hari. Nah, tetapi kami berharap di tingkat wilayah perumahannya bahwa rumah itu dilengkapi dengan TPS. Karena paling tidak untuk penumpukan sementara nanti sudah diangkut oleh dinas kesehatan. Kita hasil rapat hari Rabu bahwa hari ini kita akan mengadakan giat jumsi yang terdiri dari kecamatan, UPT, DL, kebersihan, dan desa tempat. Dan ini akan terjadi hari ini dan Jumat depan. Lokasinya hari ini di Desa Segara Jaya dan Jumat depan di Desa Kandemang. Dua desa itu sementara. Nanti ke depan akan kita agendakan beberapa desa yang memang terjadi penumpukan sampah-sampah di wilayah. Ada 7 titik sebenarnya yang kita eksekusi hari ini. Yang kita tutup 2 ya. Ya, kita tujuannya untuk antisipasi mengurangi mereka warga supaya memang dengan adanya kita tutup biar warga tidak buang kembali. Nah, sekaligus kita pemasangan baleho yang sudah kita lakukan sebelumnya di baik di Kecamatan Babelan dan lanjut ke Kecamatan Tarumajaya. Dalam hal ini Desa Segara Jaya dan ya Pantai Makmur insyaallah tanggal 23 ya. Nah, Jumat depan masih kita laksanakan jumsi. Targetnya untuk mengurangi masyarakat untuk buang sampah di lokasi yang telah kita tutup. Minimal mengurangi itu aja. Adanya mungkin kita tutup, nah masyarakat buang enggak lah ya Pak. Minimal mengurangi bahwa mulai hari ini kita tutup, selanjutnya masyarakat melihat, sadar apa yang kita lakukan buat mereka juga. Karena keindahan kebersihan ini merupakan tanggung jawab bersama Pak. Bukan hanya kami dan juga masyarakat harusnya. Dengan adanya teman kita sebagai penggerak ya, sebagai penggerak masyarakat, supaya masyarakat juga sadar, masa daerah sendiri harus dibersihkan oleh dia sendiri sebenarnya. Itu ada sanksinya, itu denda itu 50 juta Pak, kurungan 6 bulan itu sebenarnya. Cuman ini belum ditegakkan ya Pak Camat ya, nanti hukumnya sudah ada Pak. Sebenarnya kalau perdes misalnya, desa bisa juga bikin perdes, peraturan desa dia sendiri. Jika hukumnya ada, nah apa setempat, nah ini perannya. Tinggal Pak Camat, melalui MP ya, yang bidangnya itu. Nah, ini mohon ya, Pak Camat juga, misalnya kita berbarat lah. Karena adanya gakum itu bisa antisipasi, bisa saja kan yang ditangkap bukan yang sekarang, sering di mana-mana ditangkap.
Cuman di kita belum nih, mungkin sebagai contoh nanti terserah saya sih. Silakan. Gakum di sini. Gakumnya sudah ada, tinggal peran MP ya dalam ini. Dan peran tim semuanya memang itu di bidang mereka. Itu ada. Sementara Camat Tarumajaya Dede Mauludin mengimbau kepada masyarakat Tarumajaya khususnya agar tidak ikut menjadi sumber masalah menumpuknya sampah di tempat pembuangan sampah liar. Membuang sampah pada tempatnya merupakan upaya sederhana untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi bersih dari ceceran sampah di sepanjang ruas jalan. Selain itu, masyarakat juga semaksimal mungkin harus mampu menangani sampah agar habis di sumbernya. Tidak buang sampah sembarangan. Jika upaya ini tidak disertai peran aktif masyarakat, semua upaya dan program pemerintah akan sia-sia. Kami dari pemerintah Kecamatan Tarumajaya terus berupaya untuk melakukan pembersihan sampah liar yang ada di sepanjang jalan raya. Dengan melakukan kegiatan rutin Jumat bersih. Jelasnya. Camat Tarumajaya. Dede Mauludin. Dari Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep, mengabarkan.